Oke, ini sekarang gua dapet event, jadi gua ikut aja sekalian. Nah, ini event ngantarin item. Complete 3 order in a day to claim a reward sebelum ganti kan. Nah, 6 hari, jadi gua jalanin dulu ini. Event delivery food. Oke, langsung aja gas delivery now. Terus apa ini? Note, delivery within 100 detik without gliding, sprint or taking any damage. Berarti jalan ini, jalan doang. Terus lokasi di pojokan ini. Buset. Oke, berarti jalan. Ini biar cepet ini. Aduh. Pakai dua karakter angin. Nah, biar cepet. Bentar. Nyoba sih ganti Zhongli. Katanya Zhongli cepet jalan. Kibarashi naru na. Oh shit. Kita nggak bisa ini. Ulang. Mumpung belum ganti hari ini. Langsung gas. Yuk, jalan ini. Ayo, aman, mumpung nggak ketahuan musuh, terus jalan. Sektor clear. Terus lompat ke kiri. Ini ada musuhnya itu. Oh, udah gua ajar sih. Oke, gas terus. Yuk, mission sukses. Lanjutannya ini, langsung accept. Di mana ini? Wang Su-in. Langsung aja turun. Langsung gas. Delivery 90 detik tanpa kena damage sama kena elemen. Berarti lari boleh. Selama nggak kena damage sama elemen, itu maksudnya elemen itu kena kayak air ini loh, jatuh ke air kan kena elemen air kan? Gagal misalnya satunya kalau nggak salah jangan kena damage. Stamina ku habis.
penuhin dulu gas. Nah ini susah ini. Ini kan ada airnya bawah, jadi naik sini lompat. Walking, oke. Oke, mission complete. Sisanya tinggal last mission. Di mana? Li Wei. Oke, langsung ambil. Apakah ini syaratnya buat nyampe? Delivery 90 detik without gliding, tanpa terbang, tanpa kena damage atau kena elemen. Oke, lokasi. Oh, ini lokasinya. Berarti di dari statu. Tanpa kena damage, tanpa kena elemen. Gampang lah. Sama nggak boleh terbang, susah. Berarti triknya itu kalau tempat tinggi kayak gini, lompat, hit, hit. Hampir kirain kena damage tinggi gitu. Oke, langsung lari aja. Hampir. Oke, ini pesananmu. Wih, komplit. Nah, ini udah komplit. Udah tinggal diambil rewards-nya. Klik to claim. Oke, mayan 60 primogem. Jadi eventnya ngantar barang itu dan susah banget. Syaratnya yang susah itu gliding sama run itu loh. Oke, sekarang gua mau event ini. Nah, gliding ini apa? Gliding, gliding kan gua udah, tapi ada tanda serunya tadi, nggak paham gua. Oke, yang penting event ini dulu. Masak. Oke, langsung gas. Delivery 100 detik without taking any damage sama kena elemen. Start. Lokasi, lokasi, lokasi. Pusat lokasinya di sini. Susah ini. Yuk, waktunya ganti karakter. Klik, klik, klik. Angin, angin. Razor. Dah, speednya biar dua kali. Kenceng. Speed lari dua kali sama nambah dari elemen, dua elemen angin. Oke. Terus ke arah sini ya. Stamina cepet, gas. Hey. Oke, terus satu lagi.
Wang Su-in. Langsung gas ke bawah. Without gliding, sprint, or taking any damage. Wah, ini susah ini, tanpa terbang sama gliding ini. Sama lari dari sini berarti. Oh iya, lupa, jangan terbang. Sama jangan lari, yang nyebelin itu. Wow, ketahuan gua. Ya. Ya. Oh, hampir gliding gua. Ya, kena elem. Oh, tapi sukses. Oke, selanjutnya di Li Wei. Save Mao. Delivery 120 detik without sprint or taking any damage. Without sprint, buset. Widih. Di sini, dari sini. Without sprint. Berarti nyoba gua nyebrang dari sini. Ganti kaya. Tanoshimi da na. Tahu gini gua pakai Beidou, ya kan? Ah, tenggelam. Oke, okay, pilot. Lari. Ntar kayak di heal dulu. Oke, udah penuh, ganti Beidou. Terus ambil lagi eventnya. Ini Beidou ini biar renang, stamina renangnya ya kalau nggak salah. Terus pakai dua elemen angin biar tambah ngirit lagi. Lu kan ngirit aja hampir kakak nyampe gua. Yah, kenot anjir. Failan. Dah ini tinggal jalan ini. Renang
satu tenggelam, dua nyampe tapi ketahuan, tetap gagal. Oke, ini lewat yang sebelah kiri tengah. Lewat tengah aja. Oh no, oh no. Tepatnya golem ini. Lewat belakang sini. Cari aman. Soalnya nggak bisa ngedodge. Oh, hello, akhirnya. Dua kali gagal. Wih, pas. Kelar. Oke, jadi itu eventnya. Tinggal diambil rewards-nya. Oke, ini apa itu? Event hari ketiga ya ini. Gua belum ngelarin. Oh, di sini dulu. Yang di mana ini namanya? Oke, salah. Gua mau mencet apa sih, F5. Nah. Oke, bentar. Ganti karakter. Angin, angin, angin. Razor. Senaka, makasero. Oke, biar larinya kenceng. Ataupun jalannya gini kenceng. Without sprint, nggak boleh lari sama kena damage. Oke, lokasinya di sini berarti ini nggak bisa ini. Pernah gua coba. Jadi ya teleport dari sini. Alah, pas ada random event pula. Oh, blow which animu. Bisa ini dilewatin kalau ini. Dan ini tinggal jalannya, ini yang nunggu lama. Akhirnya nyampe. Untung nggak ada musuh yang tiba-tiba muncul. Yuk, sekarang wangsuin. Hup. Oke, langsung. Apa ini syaratnya? Nggak boleh terbang, nggak boleh lari. Buset. Nggak boleh terbang, nggak boleh lari. Nah, ini di air, ini berarti lewat kiri sini. Sama nggak boleh kena elemen. Oke. Oke, berarti nyari yang kering. Yap. Terus dilihat di map lewat depan. Tadi apa tadi? Lewat sini. Weh, tidak bisa dong.
Itu ada batu itu. Nggak boleh larinya ini loh yang nyusahin, Nadir. Nih, gua kasih gocek, goput. Terus ke Liwei. Apa syaratnya ini? Gak boleh terbang, gak boleh mancat, gak boleh kena air. Tapi lari boleh. Nah, ini loh susah ini loh. Lewat dari sini, gua. Oke, di depan. Wah, what the heck? Gua ngeluarin sayap. Duh, bentar. Lewat sini. Oh, hampir kena air gua. Oh shit. Ah. Apaan coba? Oi, hampir kena apinya gua. Nggak ada airnya kan ini di sini. Oke, berarti aman. Lanjut gas. Ayo cepat, cepatlah stamina. Oke, akhirnya nyampe. Koput. Yuk, akhirnya kelar daily ke complete order hari ketiga. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.